apa ya, aku beruntung banget karena selain ini film horor pertama aku, sutradaranya Derby Romero. Jadi ini bakal jadi apa ya, film pertama untuk Derby Romero juga, di mana dia jadi director bukan jadi pemain. I like this movie. Aku suka film Mati Anak ini karena biasanya kan film Indonesia apa ya, hantu-hantunya kuntilanak, tuyul dan lain-lain. Di film ini ada apa ya, ada makhluk mistik lain yang bukan cuman hantu-hantu yang aku bilang tadi. Jadi bisa dibilang filmnya unik. Pemain-pemainnya juga kebanyakan anak kecil and they're all very very talented. Dan apa ya, aku suka waktu kerjain film ini, aku suka ngelakuinnya karena karakternya juga beda sama diri aku sendiri. Karakter aku namanya Ina, dia agak pendiam tapi optimistik, tapi dia juga naik. Dan kalau aku aslinya kan aku sangat apa ya, penuh opinion, very tough dan sangat straight to the point. Jadi sedikit jadi challenge buat aku untuk mainin karakter Ina karena aku harus pura-pura jadi cewek yang kemalu dan lain-lain. Tapi ada pemain.